Enak guys, ya Allah. Enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Dewi Cece kali ini. Sapa buat teman-teman dimanapun kalian berada. Salam satu Nusantara. Guys, ini kok Melayu. Ini bumbu apa jenah nih? Mau bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, laos ya. Udah aku blend, tapi aku blend kasar. Terus ini aku blend tomat karena aku mau bikin sambal. Terus ini ada cabai hijau, bawang merah, dan bawang putih udah aku potong. Aku mau bikin orek tempe ya. Terus ini cabainya aku cincang blender kasar ya guys. Terus kilo guys, iwake gede gede to. Nah, terus iki tempe ini mau aku goreng dulu. Aku mau ngempain apinya dulu ya guys. Ini apinya aku langsung puter, nanti dia hidup sendiri. Nah, seperti ini tuh udah merah kan. Oke, aku mau kasih minyak. Ada minyak kemarin itu. Terus nanti aku mau goreng. Tak campurin anu guys. Tak campurin dok barang ini mang. Aku kita minyakin di sini. Ini minyak kemarin aku goreng apa ya? Goreng apa ya ini? Goreng tahu. Nah, aku mau tambahin lagi minyak, nanti bekasnya mau untuk gorengan apa sih nih, iwak guys. Kita kayak ya kak titik merkoni nganu, aku harus goreng tempe dan tempe ini nggak kosong. Oke, seperti itu ya teman-teman. Aku mau ngorek apa sih nih, oseng pare sama teri nanti guys ya. Hari ini pokoknya menu deso guys. Bosen dengan menu apa namanya ala-ala wong Cina ngono kuwi yo. Kita singkir aja dhisik, sekone tempat iku sangat nganu yo guys, sangat apa jenenge lebar sekali. Ternyata minyaknya udah panas ya teman-teman. Mau masukin tempenya. Ini. Kita goreng tempenya sampai warnanya apa ya? Berubah warna dan menjadi kuning-kuning keemasan ngono kae lho, guys ya. Oh, masakan iki arep anu apa sih nih? Anu makan wong telu mangan. Sekarang aku goreng iwake guys. Goreng sampai berubah warna dan apa baunya wangi. Nah, biarkan dia mendidih. Rasa ternyata kurang asin. Ini aku tambahin garam lagi. Takut keasinan.
Oke teman-teman ya, apa namanya, tonton terus ya video aku sampai habis teman-teman ya. Ya minimal 3 menit lah, minta supportnya ya buat teman-teman semuanya supaya channel aku tuh maju. Aduk-aduk sebentar ya, itu nanti mau aku tuangkan di atas ikan ini ya teman-teman. Juas mas seperti ini ya teman-teman. Ini masakan pisau ala Dewi Cece, semoga bermanfaat. Sekarang tinggal masak orek tempenya seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat kan, ini sambal ikan, ikan apa namanya tadi, ikan apa yuk, ikan ini aku tambahin Royco ya teman-teman, atau kaldu ayam seperti ini secukupnya aja, saya nggak pakai takaran. Terus saya kasih garam sedikit seperti ini, takut keasinan. Terus jangan lupa, sorry bro, jangan lupa gula putih, aku pakai gula putih ya teman-teman, gula putih cukupnya aja, sesuai selera, Anda suka manis atau suka sedang seperti ini. Kalau saya korek itu suka yang gak sedikit manis. Aduk-aduk teman-teman, sudah berbau harum seperti ini. Lalu aku tambahin sedikit air ya teman-teman. Oke guys, sudah siap masak. Tinggal matai seko. Lo wadahnya masih. Eish, kok. Terlalu pas. Jadi aku ngirim buat mbak-mbaknya yang lagi di karantina. Aduh. Aku cuma 3 orang. Ini aku sengaja kasih banyak nasinya teman-teman, biar buat makan 2 kali ya. Kasihan kan mereka gak bisa keluar. Aku tambahin seperti ini. Ini sekonya rata anet-anet ya. Seperti ini biar seperti ini aja, ini takut apa namanya. Jadi ini sayurnya aku ada yang di plastik seperti ini ya teman-teman. Aku mau taruh atas seperti ini biar nggak tumpah, nanti tinggal nutup. Terus
ini ikannya yang tadi aku masak satu-satu. Tadi aku tambahin apa sih nih, tambahin telur satu-satu. Sambalnya seperti ini karena orang Indo favoritnya pedas ya guys ya, tapi ya memang gak semua, tapi kebanyakan lah guys. Nah seperti ini kok anu guys, iwae nganu toh, iwae mengkeluk ya tuh guys. Ini enak ini porak tempe ambek telur tadi ya aku tambahin satu-satu biar cukup buat makan, takut lauknya kurang. Jadi seperti ini ya teman-teman, nasi, sayur, korek tempe sama telur, terus nanti ikannya nanti di atas tutupnya, soalnya takut ikannya nganu apa sini guys. Buahnya belum aku kering ya, nanti sekalian ke pasar beli buah. Jadi kenceng beneran, ini benar-benar kenceng, jadi kalau saya jalan itu enggak tumpah seperti ini. Terus satu sumpit sama satu sendok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaktana wa qina adzabannar. Mari makan teman-teman, saya lapar, saya mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi tempe mantap. Ikan makanya kok lahap sih? Ya, aku lapar banget. Tadi dipesannya sebelum berangkat, suruh makan dulu, takut pingsan di jalan. Seru guys bumbunya. Mantap luar biasa. Alhamdulillah ya Allah. Enak guys ya Allah. Enak. Udah umum. Nikmat sekali. Tapi ini anak bosku makan ke tangan sendiri. Oh ya pada lumo. Ya teman-teman, ternyata palenya tuh nggak pahit, nggak apa, orang tak tutup mau. Jangan terus kok payung kok. Dagingku sih nggak pedes banget, tapi nggak tahu ya mbak-mbak yang di sana.
Bener-bener edan. Enak guys, enak. Oke teman-teman, cukup di sini dulu video kali ini dari saya. Terima kasih yang sudah nge-like, share dan komen. Jangan lupa nonton sampai habis ya. Dan ikuti video aku selanjutnya. Sampai jumpa. Salam satu nusa, satu bangsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.